Senin siang, Presiden Joko Widodo blusukan ke Kampung Nelayan di daerah Panimbang, Banten. Terima banyak keluhan, Presiden janji berikan solusi juga datangkan Menteri Susi. Senin siang, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri blusukan ke Kampung Nelayan di daerah Panimbang, Pandeglang, Banten. Presiden meninjau lokasi pengolahan ikan asin yang berada di daerah tersebut. Ia pun berdialog langsung saat mendengarkan keluhan para nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan menangkap ikan dengan menggunakan jaring cantrang. Hal ini menjadi satu pokok permasalahan yang disampaikan. Warga pun menilai pemerintah jarang memberi bantuan terkait kesejahteraan hidup nelayan. Ya, ini nanti Bu Susi kesini untuk menyelesaikan. Tadi ada permintaan dari HNSI, misalnya Pak kapal-kapal kecil yang 3 gross ton, nanti urusan kementerian. Bu Susi mungkin dalam sehari dua hari ini kesini untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kedatangan Presiden ke Kampung Nelayan tersebut sempat diwarnai aksi berebut bantuan beras saat dibagikan ke sejumlah nelayan. Kericuan tersebut terjadi tepat di depan Presiden saat hendak meninggalkan lokasi Kampung Nelayan. Iman Santosa melaporkan untuk NET.